Okey, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Test test mic 1 2 3, test mic 1 2 3, semua dengar eh? Okey, so hari ini saya bersadang nak sambung apa yang Cik Rashan ajar semalam. Okey, tapi sebelum tu sekarang ni kita dah RMO yang keberapa eh? PKP hari yang keberapa? Saya pun tak ingat lah berapa lama. Okey, walau bagaimanapun kita kekalkan duduk di rumah. Dan juga kita duduk rumah masing-masing, jaga kesihatan, minum air dan sebagainya. Right, stay hydrated, okay, and stay healthy. Right, so hari ni, just malam Cikgu Rashdan dia dah live kat FB, di mana kita dah belajar macam mana nak dalam pasal momentum, betul? Pasal momentum, dah masuk sedikit pasal momentum. So hari ni saya akan ajar jenis-jenis momentum ataupun jenis-jenis pelanggaran yang ada dekat dalam momentum. So seperti yang kita tahu, semalam korang dah belajar pasal dengan Cikgu Rashdan, right? Korang dah belajar pasal momentum, betul? Momentum ni dalam bab 2, daya dan gerakan, form 4, okay, fizik tiga tempat. Right, dalam momentum, apa maksud momentum? Kalau ingat lagi, siapa yang ingat lagi apa maksud momentum? Yeah, yes, Nur Ain, hari ni fizik. Hari ni fizik. Kita kepada bab 2, daya dan gerakan. Itu momentum. Hai kepada semua yang baru buka, baru yang melihat. Hai. Okay, so hari ni macam semalam, korang dah belajar kan pasal momentum sedikit masuk kan. So, apa maksud momentum? Kalau siapa-siapa yang tahu momentum ataupun kita punya formula untuk momentum adalah apa dia? P sama dengan MV. Betul, P sama dengan MV. Di mana awak tahu bahawa M kita adalah apa tu? Mass, iaitu jisim. Jisim kena dalam kilogram. Dan V, velocity. Velocity adalah hal laju dalam ms negatif 1 meter per second. So darabkan jisim dengan hal laju, maka dapatlah unit untuk momentum, iaitu kg ms negatif 1. Okey, jisim, yes, jisim darab hal laju. So makanya p sama dengan mv. So maksud momentum apa dia? Hasil darab jisim dan juga hal laju. Senang je kan. Alright. So itu adalah serba sedikit pasal momentum. So hari ni kita nak belajar apa yang ada kat dalam momentum ni. Apakah jenis-jenis pelanggaran dalam momentum ataupun dinamakan sebagai prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. Alright, apa benda pula prinsip keabadian momentum ni? So, dalam prinsip keabadian momentum, apa yang awak kena cikgu masuk letup pas sekali tak? InsyaAllah kalau sempat kita masuk. Okay, senang je. Sebab kita saya akan pergi sekali lalu, apa tu prinsip keabadian momentum. Kita ada 3 jenis, betul? Dalam prinsip keabadian momentum, kita ada 3 jenis. Yang pertama adalah, apa dia? Yang pertama adalah pelanggaran kenyal. Kenyal. Yang kedua adalah pelanggaran tidak kenyal. Dan yang ketiga adalah letupan, explosion. Alright, prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa ataupun ditakrifkan sebagai jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. Okay, maksudnya jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. So maksudnya jumlah momentum sebelum dan selepas sama jika tiada daya luar yang dikenakan. Maksudnya dia dalam satu sistem yang malar. Maksudnya jumlah momentum adalah malar, sifar kosong. Okay, atau tak kisah kosong ataupun dia punya yang penting yang awak tahu jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. Okay. Alright, so dalam prinsip keabadian momentum, kita ada 3 jenis, iaitu pelanggaran kenyal, tidak kenyal dan juga letupan. Okey, pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal ni awak ingat satu benda, iaitu dia
melekat. Okey, pelanggaran kenyal dia melekat. Pelanggaran kenyal pula dia nama pun tidak kenyal, so tidak melekat. Dia tak melekat. Okey. Eh, terbalik. Sorry. Dia kalau pelanggaran kenyal, dia tidak melekat. Pelanggaran kenyal tidak melekat. Tidak melekat. Pelanggaran tidak kenyal, dia melekat. Okay, clear? Okay, pelanggaran kenyal tidak melekat. Pelanggaran tidak kenyal, dia melekat. So, letupan ni letup panah, dia meletup. Maksudnya, ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Ke depan dan ke belakang. Ha, kita ada tiga jenis pelanggaran ataupun dalam prinsip kad badan momentum, kita ada tiga jenis. Yang pertama, pelanggaran kenyal, iaitu tidak melekat. Pelanggaran tidak kenyal, dia melekat. Dan letupan, iaitu ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Okey, contoh. Okey, contoh. Yang pertama kita pergi kepada pelanggaran kenyal dulu. Pelanggaran kenyal. Okey. Dalam pelanggaran kenyal, apa tadi awak ingat? Dalam pelanggaran kenyal, awak kena ingat dia tak melekat. Tak melekat. Okey. Yang pertama, pelanggaran kenyal dia tak melekat. Alright, dalam pelanggaran kenyal tak melekat, contoh. Contoh, saya ada satu kereta. Kereta A bawa laju. Okey, kereta A. Okey, Allah. Tayar ke belakang sangat. Kereta A, ini kereta A. Dan ini ada kereta. Kereta A pergi ke kanan. Kereta B pun pergi ke kanan. Kereta B. Right? Dan selepas tu, dia berlanggar. Okey, kereta A dengan kereta B berlanggar. Dia berlanggar, dia tak melekat. Ha, macam ni. Dia tak melekat. Tetapi still, dia punya, kita ada velocity dia. Still, dia bergerak dalam satu arah. Tapi dia tak melekat. Jisim lepas langgar sebelum sama. Ya, betul. Jisim lain. Contoh macam ni. Okay, pelanggaran tak kenyal. Okay, kita ada dua kereta. Kereta A, Skyline 34. Dan kereta B, A86. Okay. So, kereta A dengan kereta B ni berjalan. Dia bawa laju lah. Kereta ni bawa laju. So, bila dia bawa laju, kereta A ni biru ni kereta A, dan inilah kereta B. So, bila dia bawa, lepas tu dia berlanggar. Pam, dia berlanggar. So, bila dia berlanggar, kereta ni ke depan, kereta ni pun still ke depan. Tetapi, secara logiknya, kereta ni akan hilang dia punya velocity, ataupun dia akan hilang dia punya hal laju. Macam itulah contoh dia. Okay. Itu secara logiknya lah. Yes, hal laju. Okay. So, maksudnya, kat sini, kalau M kita, mass untuk kereta A contohnya adalah 400 kg. Mass untuk kereta B adalah, dia punya agak-agak lah, 300 kg. Okay. Lepas tu pula, kereta A ni dia bawa selaju 100 ms -1. Lepas tu kereta B ni pula dia bawa berapa jauh, berapa laju, agak 80 -1 laju jugalah kira. So, mass A dengan B adalah sama. Still, ni adalah 400 dan M2 pun adalah 300. Dan bila dia dah berlanggar, didapati bahawa velocity untuk B, dia bertambah sebanyak 90 ms -1. Kan? So, kita nak tahu berapakah velocity untuk kereta A. Okay, macam tu. So, kita tahu bahawa apabila dalam prinsip keabadan momentum,
jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. Alright, jumlah momentum dan selepas adalah sama. So daripada sini kita boleh tahu bahawa M1 kita ada mass yang pertama, hal laju yang pertama tambah mass kereta B dan juga hal laju yang M1V1 sama dengan M2V2. Okay, M1U1, M2U2. Alright, sebab hal laju awal kan, hal laju awal kan U, betul. So sama dengan M1U1 plus M2U2. V1 M. Ha, ini adalah U sebab hal laju awal. Okay, faham? Lepas tu boleh. So inilah kita punya dikali sebagai formula dalam pelanggaran kenyal. Ha, sebab tu dia tak melekat. Bila dia tak melekat, mass dia tak bergabung. So hal laju dia lain-lain. Nampak? Hal laju dia lain-lain. Okay, sebab tu dia tak melekat. Bila tak melekat, dia adalah pelanggaran kenyal. Sampai situ clear eh? So daripada sini, macam mana kita nak kira? Kita nak tahu berapakah hal laju kereta A selepas pelanggaran tu. Pelanggaran tadi dia tak melekat. So dia pam macam tu. Ha, macam tu. Right. So kita nak sanak ya, masukkan je M1 adalah 400 kg. U1 adalah 100 tambah M2 adalah 300 dan U2 adalah 80. Okay, tamat saya letak bawah eh. Sama dengan M1 kita, samalah tadi. Mass tak berubah kan. Takkanlah kereta ni tiba-tiba berubah pula kan. 400. V2 kita nak tahu berapakah hal laju kereta A selepas pelanggaran. Tambah dengan M2 kita adalah 300. Darabkan dengan berapa hal laju selepas pelanggaran kereta B adalah 90. Ha, macam tu je. Alright, so kita ubah. Cuba kira sikit. Okay, kita ubah 400, ini dapatlah. Ini adalah 40,000. 400 darab 100 tambahkan dengan 300 darabkan 80. So sini saya dapat 64,000 sama dengan 400 V2 tambahkan dengan ni V1. Okey, V1 tambahkan dengan 300 darab 90, 27,000. Ha, mat biasa je ni. So pindah. Saya akan dapat di mana V1 adalah sama dengan 64,000 tolakkan dengan 27,000 bahagikan dengan 400. So saya dapat 92.5 ms negatif 1. Sampai situ clear. So maksudnya kan? So maksudnya bila kereta A dan kereta B berlanggar, okay, bila kereta A dan kereta B berlanggar, mula kereta A ni bawa laju kan, kereta A ni bawa laju, pam dia berlanggar, lepas tu kereta B ni mula bawa slow. Bila dia dah berlanggar, dia akan ke depan dengan laju. Sebab tu dia punya velocity dia bertambah daripada 80 jadi 90. Dan selepas tu, lepas tu pula secara logiknya kereta A ni dia akan lebih slow. Dia dah langgar, pam dia akan jadi lebih slow tapi masih ke depan. Sebab itulah kita dapati bahawa velocity ataupun hal laju selepas pelanggaran kereta A dia menurun daripada 100 jadi 92.5 ms negatif 1. Pam, macam tu. Ha, itulah dinamakan sebagai pelanggaran kenyal. Sampai situ clear. Okay, sampai situ clear eh. Alright. Okay ke? Yang lain? Ini adalah yang pertama, pelanggaran kenyal. G-SIM lepas langgar dengan sebelum adalah sama tak? G-SIM lain-lain. Okay. Hal laju dia berbeza. Ini adalah untuk pelanggaran kenyal. Okay, dia tak melekat. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Okay, kita pergi kepada yang kedua, iaitu pelanggaran. Kita pergi yang kedua. Semua nampak kan? Semua nampak. Okay, pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tidak kenyal, tak kenyal. Okey, dalam pelanggaran tak kenyal, awak ingat dia melekat.
Alright. Okay. Dalam English, apa ya pelanggaran kenyang? Pelanggaran kenyang dalam English dinamakan sebagai... Alamak, saya lupa pula. Apa kan? Saya lupa lah dalam bahasa Inggeris sebab dalam bahasa Melayu kan. Okay. So, dia ada dua tu. Apalah. Saya mau lupa. Boleh check dekat Google. Okay, nanti saya check juga, saya akan bagi tahu kat dalam tu. Tak apa, saya ada buku dekat buku bahasa Inggeris tapi jauh pula nak ambil. Nanti saya ambil. Alright, nanti saya bagi tahu kat dalam komen. Okay, untuk pelanggaran tak kenyal pula, awak ingat dia melekat. Okay. So contoh saya ada kereta A, masih kereta A dengan kereta B lagi. Okay, kereta A bergerak. Okay, kereta A bergerak ke sana. Okay, kereta A bergerak ke sana. Dan kereta B pun, dia bergerak ke sana juga. Okay. Dan selepas tu, dia berlanggar. Bila dia berlanggar, dapati bahawa dia melekat. Okay, dia melekat. Kereta A dan kereta B, dia melekat lah. Dia melekat dekat sikit. Tapi dua-dua dalam satu arah. Macam tu. So, diberi bahawa mass satu, benda yang sama tadi, mass untuk kereta A adalah berapa tadi? 400 kg. Velocity untuk AU, halaju awal untuk kereta A adalah 100 ms-1. Mass untuk kereta B, mass untuk kereta B adalah 300 kg. Dan halaju awal untuk kereta B adalah 90 ms-1. Alright, dan didapati bahawa dia melekat. Contohnya macam ni. Kereta A, okay, kereta A dan kereta B. Cikgu, kalau dalam exam macam mana nak kenal pasti kenyal tak kenyal? Okay, macam tadi saya kata, pelanggaran kenyal dia tak melekat. Okay, pelanggaran kenyal contoh sini. Kereta A, kereta B, pelanggaran kenyal bila dia langgar, pam, dia macam tu. Dia macam tu, pam, dia macam tu. Tapi stiker depan, dia langgar, pam, dia berlanggar macam tu. Tapi untuk pelanggaran tak kenyal, dia melekat. So, bila dia langgar, pam, dia melekat. Macam tu, dia melekat. So, pelanggaran tak kenyal, awak ingat dia melekat. Pelanggaran kenyal, dia tak melekat. So, untuk yang ini adalah pelanggaran tak kenyal. So, dia nak tahu apa ni? Nak tahu berapakah velocity selepas pelanggaran. Okay. So, benda yang sama, kita tahu bahawa untuk momentum adalah M1 U1 tambah M2 U2. Okay. Sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. So, kalau awak tengok, bila dia melekat, dia ada satu je velocity. Bila dia melekat, dia ada satu je velocity. So, bila dia ada satu je velocity, awak boleh terbitkan ataupun kita boleh terbitkan satu formula di mana M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan V M1 tambah M2. Sebab kita ada satu je velocity. Inilah formula untuk pelanggaran tak kenyal. Macam tu. Okay. So, contoh dia nak tahu berapakah halaju selepas pelanggaran. Alright, masukkan je M1 kita berapa? M1 kita adalah 400, halaju awal 100, ni 300, darabkan dengan 90, sama dengan, saya letak bawah sebab tak muat lah kat situ. So, kita nak tahu berapa, boleh muat. Berapakah velocity selepas pelanggaran, di mana bila dia melekat, maka mass kita pun melekat. So, mass 1 tambah mass 2, 400 tambah 300. Begitu sahaja. Alright, so, cuba try. Kita akan dapati bahawa yang kena jaga kereta. So, 400 darab 100 tambahkan dengan 300 darab 90. Saya dapat 67,000 sama dengan V, 400 tambah 300, 7. So, V adalah sama dengan
sama dengan 67 ibu bagi dengan 700. Dapat 95.71. 1 ms negatif 1. So maksudnya bila kereta A dia bawa awal-awal 100 ms negatif 1, 100 meter per second. Kereta B dia bawa 90 ms negatif 1 ataupun 90 meter per second. So bila dia berlanggar, pam, dia melekat. So bila dia melekat, dia bergerak dalam satu velocity saja sebab dia gerak sama. So makanya velocity dia punya mass dia kena tambah sebab dia melekat. Alright, so bila dia bertambah, dia ada satu je velocity. Sebab tu kita ada satu je velocity. Nampak? So makanya kita boleh tahu bahawa dia bergerak dengan satu velocity, iaitu 95.71 meter per second. Alright, dalam fizik, unit sangat-sangat penting. Unit jangan tinggal. Kalau awak tak letak unit, salahlah semua yang awak kira. So jangan sia-siakan awak, apa yang awak dah buat. Kalau boleh, dia akan kongsi halal juga. Ya, betul, dia akan kongsi halaju sebab dia bergerak dengan satu velocity. Dia bergerak sama-sama. So bila dia bergerak sama-sama, maka velocity dia ada satu je lah. Macam tu. Okay, alright. Sekali lagi saya ingatkan, unit jangan lupa. Awak lupa unit, sia-sia je apa awak tulis benda ni. Kan kita nak markah yang penuh. So bila kita nak markah yang penuh, unit jangan lupa. Boleh? Alright. So Yang ketiga iaitu letupan, ataupun dalam bahasa Inggeris adalah explosion. Ni saya ingat dalam bahasa Inggeris. Explosion. Alright. Contoh yang paling senang adalah ada banyak macam. Kita boleh pergi kepada roket, kita boleh pergi kepada paling paling common lah, iaitu pistol. Contoh, saya ada pistol. Okay, saya ada pistol. Saya ada pistol, saya ada pistol. Macam ni lah. Okay, saya ada pistol. Okay, Desert Eagle. Okay, saya ada pistol. Ni lah macam pistol air. Takpelah, ni adalah situation yang A. Lepas tu, kita pun tembak. Kita pun tembak. Keluarlah peluru dia. Okay, keluarlah peluru dia. Alright, ni adalah situation yang kedua. Pistol ni, dia punya mass dia adalah berapa lah? Agak pistol selalu dalam 1 kilo, 1.5 kg lah. Okay, 1.5 kg. Dan bila selepas dia tembak, didapati bahawa peluru akan ke depan. Okay, V. Dan pistol akan ke belakang, V1 dan V2. Mass untuk peluru adalah contoh 300 gram. Dan velocity untuk peluru adalah 300 meter per second. Lebih kurang macam halaju bunyi 330. Okay, 300 meter per second. Dan kita nak tahu berapakah velocity untuk hentakan pistol ni. Sebab kan bila pistol awak tembak, awak akan boom, dia akan ada recoil. So recoil tu dinamakan sebagai hentakan ke belakang ataupun momentum ke belakang. Boleh? Alright, macam mana nak tahu kita punya, adakah ini adalah dalam soalan dia banyak variation. Okay, dia banyak variation. Contoh, banyak sangat dia punya jenis ataupun jenis-jenis soalan. Contoh soalan. So macam mana awak nak tahu adakah ini letupan ataupun dia pelanggaran kenyal? Selalu orang confuse macam tu, pelanggaran kenyal dengan letupan. Sebab soalan dia boleh putar belit awak macam-macam. So macam nak tahu dalam letupan dia mesti, yang pertama, dia berada dalam keadaan yang pegun. Situation first dia, dia berada dalam keadaan yang pegun. Okay, dia berada dalam keadaan yang pegun. So bila dia tembak, pam, baru dia ada momentum. Satu momentum ke depan, iaitu peluru, dan satu momentum ke belakang. Macam tu, tutup pistol. Faham? Alright. So kita tahu bahawa kosong sebab apa? Dalam keadaan yang pegun awal-awal. So
untuk tahu dia punya momentum dia, M1 V1 tolak M2 V2. Inilah kita punya formula, ataupun awak boleh M1 V1 sama dengan M2 V2. Nah, begitulah. Kenapa tolak tak tambah? Sebab apa? Awak perasan tak? V2 kita ke belakang. So bila ke belakang dia adalah negatif. Negatif jumpa positif dia akan jadi negatif. Ha, begitu saja. Jap. Boleh. Ataupun boleh sama juga sini. Ni tambah. Atau nak lebih senang, M1 V1 sama dengan M2 V2. Kan, sebab dia ke belakang. So bila dia ke belakang dia adalah negatif. Okay, so M1 V1 sama dengan negatif M2 V2. Nampak, dia ke belakang. Okay, so dari sini kita masukkan kita masukkan dia, masukkan je M1 kita berapa? 1.5 kg. V1 kita adalah, awak jangan keliru. Sebab apa? Ini adalah untuk M1 ni adalah untuk peluru. So peluru ke depan, so positif. So kita ambil 300 gram. 300 gram, jangan lupa tukar unit kepada kilogram. Okay, jangan lupa tukar unit kepada kilogram. Yes, sentakan ke belakang. Tidak punya explosion. Okay, jangan lupa tukar unit kepada kilogram. So 300 gram tukarkan kepada kilogram, awak akan dapat 0.03. 0.03 pula, 0.3 kilogram. V1 adalah 300. Sama dengan M2 kita adalah berapa? M2 ni pistolnya 1.5. Dan V2 ini yang kita nak tahu. Kan? Tu yang kita nak tahu. Okay, so cuba kira 0.3 dapat 300, awak akan dapat 90. Okay, ni 90 sama dengan 1.5 V2. So V2 awak akan dapat 90 bagi 1.5. 90 bagi 1.5 awak akan dapat 60 ms negatif 1. Maka dia akan bergerak ke belakang 60 ms negatif 1. Ni kan negatif, betul? Negatif. Ah, negatif positif pun jangan tinggal eh. Negatif 1.5. So negatif 1.5 harapkan dengan V2. So bila negatif buat sana, still ada negatif 60 ms negatif 1. Negatif tu maksudnya apa? Dia ke belakang. Maksudnya hal laju dia ke belakang. Okay, sampai situ clear. Itulah sebagai letupan. Ingat, letupan macam mana kita nak detect adakah dia letupan ataupun pelanggaran yang lain. So, letupan dia bermula dengan keadaan yang pegun ataupun tiada daya luar yang dikenakan. Alright? So, bila kita tembak, pam, satu peluru ke depan dan ada satu momentum ke depan dan ada satu momentum ke belakang. Itu sebab kita ada negatif. Itu sebab kita ada negatif. Sebab satu ke belakang negatif kan, dia berlawan arah. Okay, sampai situ clear eh? So maka V2 kita adalah negatif 60 meter per second. Alright, jom kita ulang balik. So settle pasal momentum ataupun prinsip keabadian momentum. So dalam prinsip keabadian momentum kita ada berapa tadi? Kita ada 3. So yang pertama adalah pelanggaran kenyal, pelanggaran tidak kenyal dan juga letupan. So untuk pelanggaran kenyal, awak ingat dia tak melekat. So bila dia berlanggar, pam, dia macam tu. Dia berlanggar, dia tak melekat. So bila dia tak melekat, kita pakai M1 U1 plus M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Dan lepas kira-kira, jangan lupa kita punya unit. Kan, jangan lupa kita punya unit, right? Dan yang kedua pula adalah pelanggaran tidak kenyal. So pelanggaran tak kenyal, awak kena ingat dia melekat. Okay, awak kena ingat dia melekat. So bila dia melekat, dia share kita, dia punya velocity, dia bergerak dengan satu hal laju yang sama. So disebab itulah kita pakai M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan V darab
M1 tambah M2. Sebab dia melekat. So bila dia melekat, kita campurkan dia punya mass. Alright, dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, unit jangan lupa. Okay, dan last sekali kita ada letupan. Okay, dalam letupan kita start dengan keadaan yang pegun. Sebab tu kita adalah kosong, sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Benda yang sama, benda yang sama macam awal. Cuma sebab pertama, situation yang pertama, dia berada dalam keadaan yang pegun. So bila pegun, kosong lah. Kan tak ada hal laju. Mass ada tapi hal laju tak ada. So dia adalah kosong. M1 V1 tambah dengan M2 V2. So bila awak terbalikkan dia, bawa belah sana, awak akan dapat negatif. Sebab itulah dia ke belakang. So bila dia ke belakang, dia akan ada negatif. Dan negatif, jangan lupa, dan last sekali awak dapat jawapan negatif 60 ms, negatif 1. So negatif dengan dia punya negatif ni menunjukkan arah dia. Kan dalam fizik, negatif positif menunjukkan dia punya arah. Dan unit kita jangan lupa. Dan jangan lupa kalau dia bagi dalam gram, jangan lupa tukarkan kepada kilogram. Kalau dia bagi dalam kilometer per second, kilometer per hour, jangan lupa tukar kepada meter per second. Ataupun apa ni? Macam mana whiteboard tu boleh gerak? Nampak magic. Kan? Inilah benda fizik. Kan? Okay. Jangan lupa, kalau dalam exam tu, dalam exam, dalam soalan, dia minta awak dalam kilometer per second. Barulah awak tukar kepada kilometer per second. Kalau dia tak minta apa-apa, tukarkan kepada meter per second. Macam tu. Boleh? Macam mana boleh bergerak? Whiteboard ni, dia boleh gerak sendiri. Okay. Alright, so ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okay, so ingat kita ada tiga jenis. Yang pertama adalah pelanggaran kenyal. Pelanggaran kenyal, dia tak melekat. Yang kedua adalah pelanggaran tak kenyal. Bila pelanggaran tak kenyal, dia melekat. Dan kita ada letupan. So dalam letupan, dia satu ke depan, peluru ke depan, pistol ke belakang, sentakan ataupun momentum ke belakang. Alright. So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja. Harap awak sedikit sebanyak dapat menolong awak dalam tajuk prinsip keabadian momentum ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada saya. So stay hydrated, stay healthy dan jaga kesihatan. Elok-elok. Cikgu, kalau positif ke depan lah kira? Ya, betul. Kalau positif tu maksudnya ke depan. Kalau negatif tu dia ke belakang. Panas eh. Pak lampu. Okey. kalau ke positif, dia ke depan. Negatif dia ke belakang. Kalau positif ke atas, negatif dia ke bawah. Macam tu. Faham? Boleh. So, kalau boleh, ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kita punya live? Yes, macam tu. Okey. So, kalau tak ada apa, itu saja daripada saya. Nanti kita akan bertemu lagi. Alright. Sekian, terima kasih. Bye.